back to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Fadli Hidayat, di channel Project Ringan, guys. Kali ini aku sedang berada di atap rumah Tara. Aku mau ngasih lihat ini, guys, panel surya yang aku pasang, guys. Berantakan sekali, 250 WP ya. Dan ini aku sedang mengecek apakah ada kotoran-kotoran, karena setelah sekian lama ternyata masih baik-baik saja. Dan ini aku juga sedang menaruh kincir angin pembangkit listrik mini. Belum aku pasangin tiang, guys. Nanti masih aku setting lagi, karena ini baru uji coba. Kena angin lumayan itu, guys. Voltase range 3 volt sampai tergantung angin ya, guys ya. Ah, oke. Kita melihatnya. Ya, dengan kondisi angin yang lumayan sedengan, itu putarannya tuh naik lagi, guys. Bisa sampai 3, volt. Karena ini belum kenceng, guys. Ini dipegang tangan masih berhenti. Belum kenceng. Nunggu ada angin yang kencang sekali. Wow, 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 wow. Kita lihat voltasenya. Ya, 4 naik terus, guys. Lumayan kencang. Di angka 4 volt. Wah, kalau kayak gini kayaknya ini cuman cocok buat digunakan untuk 1S aja, guys, litium. Harusnya kita pasang lebih tinggi lagi ya, guys ya. Melebihi dari Woi. Ya, ini sedang berputar, kawan. Voltasenya sekitar 4 volt ya, guys. Berputar lagi. Ayo kencang lagi. Tapi ini lumayan udah enak, maksudnya desainnya itu kena angin bisa langsung gerak. Cuman ini nggak seperti kayak video ya, guys. Ini pelan, guys. Nggak kenceng banget kayak di video, karena di video nggak tahu ini kelihatan kenceng banget. Au. Kayaknya nanti sebelum aku pasang bisa aku setting ulang dulu, guys, untuk menghasilkan volt yang lebih tinggi. Ya, tiga volt. Mana sih anginnya, kemana nih? Oke, guys,
sedang muter. Berapa ini angkanya? Sudah sampai 6 volt, guys. Sebenarnya kemarin tuh bisa sampai 12 volt. Nunggu angin, guys. Tapi rata-rata angin di sini cuma menghasilkan segitu. Ya. Berarti harus aku sesuaikan dengan lingkungan. Mungkin kalau di persawahan bisa sampai 20 volt cepet. Ternyata bisa muter sendiri, ngikutin alurnya. Ya, anginnya dari selatan bergeser lagi 5 volt. Ini harus ada perbaikan ulang ya, guys. Mungkin di bagian lilitan atau di bagian. Tapi sebelum itu nanti aku cek dengan ketinggian tertentu dulu. Karena kalau angin di atas sana, tuh kalian bisa lihat pohon itu bergoyang-goyang dengan sangat indah. Kalau di sini sementara di sini tidak begitu cepat. Oke, ini agak kenceng, menyentuh 6 volt, turun lagi. Ya, 6 volt, guys. Bisa 6 volt. Turun lagi. Kalau muternya udah enak banget, udah cepet. Kita tunggu anginnya seberapa kencang ini. Bentar, belum nyampe, guys. Ya. Wow. Belum nyampe, anginnya di sebelah sana doang, enggak stabil. Naik terus, yo 7. Terus. Iya, 6 volt, stuck di 6 volt. Susah ya ngevideoin begini ya. Takut terbang nanti, guys. Ya, 6 volt, guys. Turun lagi. Woi, fokus. Kalau muternya udah gampang banget ini, guys. Jangan terkecoh sama kamera ya, tidak sekencang ini. 4 volt. Jadi kalau rata-rata menghasilkan 4 volt untuk angin sekitar sini, guys. 3 sampai 4 volt buat ngecas 1 F doang. Kalau enggak nanti kita bikin pakai rasio, guys. Jadi dikasih putaran kipasnya sekian, maka perbandingan gear
Soalnya itu terlalu enteng banget kayaknya juga. Sekali sentuh kena angin muter, cuman putaran di motornya kurang cepet. Aku kalau ngetes pakai bor atau bor tangan itu bisa sampai 20 volt, 24 volt. Kalau pakai bor cordless baterai itu bisa sampai 15 volt. Pakai angin. Aduh. Project ringan gagal. Ya, mulai kenceng lagi, guys. Dia menyentuh 6 volt. Kencengnya cuma sebentar doang, ngelow. Langsung ngelow, drop. Anginnya drop. Iye. Sama itu kan belum bisa tengok-tengok, guys. Jadi belum bisa lancar, guys. Terus sama kayak nggak balance, harus perlu di balance ulang. Nah ini bisa sampai 7 volt, turun lagi. Naik lagi, turun lagi, turunnya cepet, naiknya lama. Ini guys, dut. Yuhuy. Ada tetangga benerin genteng. Asli, project ringan gagal pakai wind turbine yang 12 volt. Ini hanya khusus untuk charge 1S, guys. Naik lagi. Oke guys, jadi kayak gitu aja yang perlu aku bikin video. So, buat kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, silahkan bagikan. Biar teman-teman salam satu solder, katanya ada subscriber saya itu bisa berpengetahuan luas. Jadi banyak sumber informasi. Kalau muternya udah work ya, udah worth it banget. Tuh. Gas. Fokusin dulu. Aduh.